Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaki Jaya Channel. Kaki Jaya Channel saat ini ingin coba bermain di Playtopia yang berada di Pondok Indah Mall 1 atau PIM 1. Lokasi Playtopia ini masih dalam kawasan PIM 1. Jadi dari Hero kita ke arah pintu 3A. Nanti kita keluar dari pintu 3A sudah terlihat tanda atau tulisan Playtopia. Di sana kita menyeberang jalan untuk menuju ke Playtopia. Ini adalah pintu masuk untuk ke Playtopia. Pertama kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Saat ini saya mencoba dengan harga 100.000 untuk permainan selama 1 jam. Nah, ini adalah area bermain dari Playtopia PIM. Ada apa saja? Mari kita saksikan di video kali ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah permainan yang sangat menarik ya. Jadi ketika dimasukkan untuk batangnya, dia akan menyala bersinar. Di sini juga ada rintangan jembatan goyang yang dapat melatih keterampilan serta keseimbangan. Untuk permainannya sangat variatif dan juga edukatif. Ada di sini ada permainan trampolin yang tadi bisa kita saksikan, serta ada mobil-mobilan. Ada juga untuk permainannya seperti komedi puter yang bisa dinaiki berupa gambar motor, mobil, bis dan pesawat. Ya, ini bisa kita saksikan. Juga di sini ada permainan rintangan yang dapat melatih keterampilan dari anak-anak. Di sini kita lihat dari si tangga ya, seperti tangga. Juga di sini ada prosotan yang bisa dimainkan oleh anak-anak dan biasanya sangat digemari di sisi permainan anak-anak sendiri. Prosotan ini terdiri ada dua ya, dua warna bisa kita saksikan. Di sini juga seperti yang sudah diinformasikan tadi ada mandi bola juga. Ini adalah salah satu
permainan rintangan kembali. Mari kita saksikan untuk video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini, permainan di Playtopia dari Kaki Jaya Channel. Sampai jumpa lagi dengan video-video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.